Assalamualaikum guys, kembali lagi di Poor Man Road to Glory episode yang ke-5. Di video kita kali ini kita akan buka pack di store yang ada si Rodrigo guys, oke? Okay? Sebenarnya aku mau buka dia di hari terakhir tapi tidak apa-apa, kita coba nasib kita di episode kita kali ini guys. Dan hari ini kita deadline deh transfer, yaitu kita sudah banyak transfer terjadi lah guys. Baru-baru di aku tengok tadi si Lampard ke Everton, Dele Alli belum confirm lagi tapi dia ada link dengan Everton lah guys. Oke, okay. Si Van de Beek sudah confirm pergi ke Everton dan Luis Diaz pergi ke Liverpool. Siapa lah guys? Oke, okay. Auba dengan si Adama sudah confirm pergi ke Barcelona. Si Auba kalau tidak free transfer. Oke, okay. Dan ya banyak lagi lah guys. Oke, okay. Aku tidak ingat banyak transfer terjadi di day apa ini deadline day transfer kita. Jadi ya kita beralih sini pergi ke store guys. Oke, okay, kita masuk ke store. Kita akan coba nasib kita di store guys macam mana guys. Oke, okay, harap kita boleh dapat apa ini si Rodrigo lah ya. Kalau kita dapat dia, kita terus pakai dia di tim. Kalau kita tidak dapat dia, tidak mengapa lah guys. Oke, okay? Kalau kita boleh sekurang-kurangnya aku target sampai di apa ini goal player tuh guys. Oke, okay? Kalau kita sampai situ memang oke, okay, sudah. Oke, okay, pick pertama. Adakah resta? Tidak guys. Oke, okay, advance. Kalau kita dapat advance, kita maju ke pack yang seterusnya guys. Oke, okay, di sini kita perlukan berapa advance? 4 advance saja guys. 4 advance saja guys. Oke, okay, kita ada 13 points. Jadi kita sudah pakai 1 tadi. Jadi di sini pack kita yang kedua kita akan dapat 60k guys. Oke, okay, kalau sampai di warm up offer yang kedua ini memang sudah cukup, sini kita dapat coins. Oke, okay, 60k banyak tuh guys. Kalau sekarang oke, okay, 60k memang banyak. Oke, okay, pack kita yang kedua. Adakah advance? Oh, restart guys. Oke. Okay. Baru satu langkah undur balik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita coba lagi, kita coba lagi. Kita ada beberapa apa ini points saja lagi guys. Oke, okay, jadi santai. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Please. Ay, kalau kita dapat si Rodrigo di guys. Beh. Beh. Oke, okay, advance. Aduh, restart. Pick pertama restart guys. Astaga. Tidak apa-apa. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada 10 lagi guys. Oke, okay, 10 points saja lagi. Oke. Okay. Come on yeah, advance. Oke, okay, advance. Memang susah pack macam ni guys. Oke, okay, kenapa lah EA buat pack macam ni guys? Aduh. Oke. Okay. Offer kedua. Come on. Oke, okay, mau offer kedua, restart lagi guys. Tidak apa-apa, dapat coins. Oke, okay, nice. Dan juga team of the year. Oke, okay, lupa pula mention di awal video guys. Oke. Okay. Team of the year kita 3 hari bulan. Jadi kalau di Malaysia Indonesia UTC kita 4 hari bulan 4 hari bulan lah guys. Oke, okay, yaitu hari Jumaat. Oke. Okay. Oops, let's go restart pula guys. Restart pula. Adi. Oh, jadi itu pick terakhir kita. Jadi kita berlegar-legar saja, undur maju di warm up of 2 dengan 1 guys. Oke, okay, tapi tidak mengapa lah, tidak mengapa. Oke, okay, jadi ini tim kita buat masa sekarang ini guys. Oke, okay. Aku sudah claim si Muslier, goalkeeper baru kita, 87 overall. Dan juga tidak perubahan juga lah. Oke, okay, masih lagi si Doku situ. Oke, okay, dan harap kita boleh dapat beberapa key fans di episode kita kali ini. Dan juga si Nuno Mendes lah situ guys, oke, okay. Si Nuno Mendes kita punya left back guys. Oke, okay, jadi kita akan pakai tim ini. Dan juga kita ada super sub yang baru yaitu si Silas guys. Oke, okay, sebenarnya aku mau upgrade dia tapi tengok nanti guys. Oke, okay, team of the season memang confirm akan keluar dia nanti guys. Aku yakin 100% akan keluar si Silas. Oke, okay. Sebab dia ini antara pemain terbaik di klub Stuttgart sekarang nih. Oke, okay. Jadi ya itulah dia guys. Oke, okay. Kita terus pergi ke match kita yang pertama lah guys. Oke, okay. Oke, okay. Kita main beberapa match saja di video kita kali ini guys. Oke, okay. Aku mau santai saja guys. Oke, okay. Kita santai saja. Dan kita on the way pergi ke legendary guys. Oke, okay. Aku ada main beberapa match tadi pagi, ada dalam 3-4 match lah. Oke, okay. Ada seri juga sini lawan Sultan juga guys. Oke, okay, ada menang situ. Oke, okay, seri lepas itu yang terakhir situ menang 2-0 lah guys. Oke, okay, yang penting hijau guys, jangan merah. Oke, okay, jadi kita terus pergi ke match kita yang pertama. Okay, lama pula ini matching. Oi, oh, kalau lama matching nih bikin takut nih. Yes. Mungkin kita jumpa high fans mungkin nih. Oke, okay, tinggi daripada kita.
Oke, okay, tinggi daripada kita. Jadi kalau kita menang nih, kita akan dapat aku rasa kalau tinggi daripada kita, cup, kita akan dapat curi 9k kalau tidak silap guys. Oke, okay, 9k. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim guys. Oke, okay, match pertama episode kelima Poor Man Road to Glory membuka pick Rodrigo tadi, tapi tidak dapat. Musuh kita ada kakak Lecroy. Aish, warna-warni timnya. Warna-warni. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alaba. Ya habis ini santai. Ketenangan Alaba. Barella. Come on Keita, come on. Tunjukkan kekuasaanmu. Wah, nice limpas. Wah, ref. Dia ada foul di situ. Alamak, Gabriel berjaya dipotong. Wah, nice cut. Oke, free kick. Boleh gol ini, ayo kita try. Kita try sejak, kita try sejak. Aduh, broken game terus terang guys. Barella dari jauh. Dekat-dekat dari bulatan tuh guys, dari jauh. Apa sudah jadi dengan game ini? GG. Dapat pula kita gol dari situ ah. Oke, mantap lah. Barella, nice 1-0. Sorry guys, kurang hype. Aku ini macam tidak seberapa sehat hari ini. Tandukan coba dilakukan oleh kita, tidak dapat. Oh, nice Alexander. Coba membuat larian Keita. Tidak dapat dipotong oleh kakak. Oh, nice Gabriel. Membuka situ larian yang dilakukan oleh Doku. Adakah dia akan tarik goalkeepernya, guys? Oh, surprise. Dia tidak tarik goalkeepernya. Alamak, Doku. Tidak gol. Doku. What the heck, man? Doku. Sepatutnya gol tuh Doku, come on Doku. Ah, limpas. Limpas, senang saja limpas. Senang saja limpas. Senang saja limpas si Carles Puyol tuh guys. Jual lah Carles Puyol orang tuh. Senang saja ditembus Carles Puyol tuh guys. Kalau one by one dah, dengan si Salah. Fake shot saja, fake shot. Open up fake shot memang OP. Jadi ya, memang no problem lah kalau mau limpas dengan si Carles Puyol. Tidak tahu lah kenapa Carles Puyol tidak seberapa dia punya gameplay guys. Aku tidak klaim dia, tapi aku selalu jumpa dia. Dia tidaklah OP sangat. Oh, mesti di stop. Nice, tangkap. Cantik Muslera. Muslier. Kontrol dilakukan Davis kepada Doku. Pemain yang menjadi perbualan banyak menghantar ke tengah untuk Gabriel. Golasso 3-0. Let's go guys. Let's go. Biarpun kita ada player OP, kalau kita tidak tahu guna, memang susah guys. Oke, okay. FK lawan kita. FK lawan kita guys. Di masa pertama tengah, apa ini kena 3 goal. Oke, okay, jadi aku cut saja. Oke, okay. Aku cut saja guys. Oke, okay, boring nih lawan AI. Oke, okay, kita menang match kita yang pertama. Kita terus pergi ke match kita yang kedua guys. Oke okay guys, match kita yang kedua. Kita jumpa yang cup dia tinggi daripada kita lagi. Jadi kita boleh ambil 9k cup lagi di sini guys. Oke, okay. Kita tengok timnya. Oke, okay. Not bad by CDM. Oh, lebih kurang sama sih ini formasi kita. Oke, okay. Match kedua, come on. Come on guys, come on guys, come on guys. Teruskan, teruskan konsisten dengan kemenangan-kemenangan. Kita tengok gameplaynya dulu macam mana. Doku. Ah, terlepas. Oh, bahaya, 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 bahaya. Serangan awal yang gagal diatur. Nice sekali kita. Mencari Doku. Guna speednya. Tidak dapat juga, aduh. Aduh, aduh, aduh. Walker. Santai, santai. Oh, Kines. Control the ball. Tenangan. Jauh mencari Salah. Oh, cut coba dilakukan, tidak dapat. Tidak dapat. Mane. Potong. Ah. Jangan kasih lepas. Bahaya nih kalau terlepas, terlepas, terlepas. Kejar. Ya, nice. Aduh, corner pula. Bahaya di corner nih, guys.
Bahaya nih kena. Aduh, susah. Rubiannya Diaz, dia mau apa guys? Oke, dia mau apa? Santai, belum habis masa. Jangan mengalah. Odin sini. Coba mengatur serangan, mencari gol penyamaan. Let's go. Odin ke tengah. Coba membuka mid lawan di sini. Oh, terbuka. Gagal lagi. Sayangnya. Pop. Evert, ay Mahrez. Aduh, ref. Aduh. Odin ke tengah. Cari Gabriel, bahaya. Nice. Nice block. Oke, sini tadi Van Gabriel, Fabinho. Walker mencari Gabriel kembali. Aduh. Jangan. Oke, nasib tidak free kick, guys. Oh, terbuka luas. Doku menggunakan kelajuannya. Aduh, macam slow pula. Come on. Pas sejak. Oh, golazo. Easy goal, guys. Satu sama. Satu lagi. Come on. Apakah super sub diperlukan di sini? Kita tengok dulu. Sekejap, guys. Kita defend dulu baru kita tengok super sub kita. Tukar mana yang kita boleh tukar. Aduh, kalau jadi skill tuh limpas tuh, guys. Cari salah. Ah, limpas. Nice, acakan. Oh, masuk ke dalam, bahaya. Salah finish. Aduh. Tanduk. Tiba masanya kita masukkan senjata kita, guys. Kita keluar. Oh, bahaya. Oh, dibantu lagi di situ Lazy Davis. Confirm dia pas di tengah. Oke, masuk Doku diganti dengan Reina. Keita diganti dengan Sergi Dedar. Darder. Ke belakang. Tanduk. Nice. Oh, aduh. Ku pikirkan limpas, guys. Kalau tidak. Nice. Oh, attack terakhir. Ada gak ini attack terakhir? Coba mencari nafas baru. Limpas. Let's go. Tarik sejak. Oh, golazo. Let's go. 2-1. Gol terakhir dijaringkan oleh satu-satunya striker termantap kita di tim Gabriel Jesus. Jadi itulah dia, kita menang match kedua. Masih diteruskan, win streak masih diteruskan, belum ada kalah. Oke, masih mendaki, belum ada merah, guys. Belum ada merah history kita. Oke, jadi kita menang. Let's go. Oke, match kita yang terakhir lah nih, guys. Oke, alamak, kita jumpa lawan kita yang tadi, guys. Oke, harap dia alamak, motivasi lain ini, guys. Dia mau balas dendam ini, jadi susah. Oke, dia fokus gameplay nih. Jadi ya, match kita yang terakhir, match kita yang ketiga, guys. Harap kita boleh curi cupnya lagi di sini. Oke, dia sudah lain sudah ini. Dia ubah sudah mungkin cara permainannya. Tadi dia, oh silap dia. Salah. Masih awal untuk kita guna speed si salah. Jangan dibazir, dia punya speed. Oh, coba ke dalam, dia dapat. Oh, masuk salah ke dalam. Oh, masuk salah. Coba melepaskan rembatan. Aduh, sikit lagi, guys. Aku swipe saja. Tanduk. Oh, hey. Bahaya si Davis nih. Kungfu pula dia. Aduh, jauh. Terlampau awal kita tekan. Oh, thank you. Ref. Kalau kita dapat free kick lagi situ. Oh, nice. Oh. Oh, nice. Aduh. Oh, dilepaskan. Aduh, Barella shoot di blok. Kontrol. Jauh. Oke, okay, nice. Arnold. Keita. Jimat sedikit sini. Kita pas saja. Oh, limpas.
Terlampau selfish kita situ tadi. Ah, nice back heel dari Keita. Let's go. Nice. Woi, mantap sekali ya skill yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita. Oh, limpah. Let's go. Ref, oke, okay, nice. Corner, kita dapat corner, santai. Ah, lama Gabriel di mana? Ah. Kita cari si Gabriel. Tandukan Gabriel, golasso. Golasso, guys. Mantap sekali. Oke, okay, jadi kita mendahului lagi lawan dengan opponent yang sama 1-0 ya di hadapan. Habis masa pertama. Let's go, guys. Oke. Okay. Masa kedua kita perlu cari satu gol saja lagi, guys. Kalau kita dapat satu gol, mungkin kita akan turunkan sisi last. Dan tengok gameplay dan macam mana, guys. Aku belum ada pakai sisi last nih. Sisi last nih setiap season memang mesti ada di tim timku nih, guys. Oke, biarpun player apa ini dia belum ada di event, tapi aku selalu simpan dia di tim. Oh, nice sekali 1-2 yang dilakukan. Oh, fake shot masuk ke dalam. Kaki kanan meletup, guys. Oke, 2-0. Adakah lawan kita AFK di sini, guys? Tanda-tanda AFK nih. AFK dia, guys. Let's go. Kita menang lagi. Win streak. Opener nak disconnect. Let's go, guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita masukkan sisi las. Boleh sudah nih. Kita masukkan sisi las. Dia right mid pula. Oke, okay, kita masukkan sisi las. Apakah boleh lagi, guys? Aku rasa terlampau dalam. Ya, terlampau dalam. Terlampau ke tengah. Kalau kalau siring lagi mungkin boleh itu tadi. Silas masih lagi mencari apa ini? Sentuhan pertama si Silas. Adakah si Silas dapat sentuhan pertama sini? Tidak dapat sentuhan pertama. Masuk si jadinya di dalam, habis masa sudah, guys. Kasihan si Silas. Jadi guys, itulah dia. Oke, episode kita kali ini kita main 3 match dan kita coba nasib untuk buka pack Rodrigo yang ada di store New Beginning, guys. Tapi kita tidak dapat 13 points dan ya, peratus untuk kita dapatkan si Rodrigo itu memang susah sebab kita perlukan luck yang bagus di setiap satu pack offer kita, guys. Oke. Jadi, tapi tidak apa-apa, yang penting kita win streak di sini. Dan ya, aku tidak pasti kalau aku mau push di off kamera sebab buat masa sekarang ini aku mau push di bila kita record video saja lah, guys. Oke. Okay. Dan ya, kita perlukan 6 ke 7 kali menang saja lagi, guys, untuk naik ke legendary 3 dan lepas tu mungkin kita boleh naik pergi ke legendary 2 sebenarnya nih, guys. Oke. Okay. Dan itu sajalah, guys. Oke. Okay. Hijau, guys. Oke, okay, hijau. Nice sekali, guys. Oke, jadi itu sih di video kita kali ini. Kalau orang suka video ini dan kalau orang baru di channel ini, boleh subscribe dan juga like video ini. Dan ya, stay tune untuk Team of the Year, guys. Oke, dan mungkin next week kita tengok Team of the Week apa yang keluar. Aku ada gumpul Team of the Week points dan kita akan buka pack opening lah, guys. Oke, kita akan buat pack opening untuk Team of the Week kita yang kedua. Sekarang ini ada simula ngam untuk tim kita yang untuk RTG. Tapi RTG aku masih lagi dalam membuat tim, guys. Oke, jadi santai saja. Oke, FC Bayern Munich on the way. Tunggu Team of the Day keluar, mungkin sudah siap tim Bayern kita lah. Sebab Team of the Day keluar, aku expect untuk player-player di market sudah turun harga lah bagian elite-elite, guys. Oke. Okay? Jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Efik, sign out, peace.